Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Untuk ride kali ini, saya akan bawa anda ride ke Remang Tok Ki, Bentong Pahang. Ride, enjoy. Remang Tok Ki antara lokasi untuk geng-geng biker ride dan makan. Highway Karak ni tempat geng-geng biker layan corner, ride dan layan corner, lepas tu makan dan balik. Jarak daripada Kuala Lumpur ke Remang Tok Ki ni lebih kurang 73 km dan mengambil masa lebih kurang 1 jam hingga 1 jam 30 minit untuk sampai dengan motosikal. Gerai Remang Tok Ki ni ada beberapa cawangan. Cawangan yang paling ramai orang pergi, geng-geng biker pergi, adalah cawangan yang pertama, iaitu di Jalan Teras. Selepas exit Betong, sebelum kita masuk Pekan Betong, kita akan jumpa satu cawangan lagi, Remang Tok Ki ni. Lokasi ni tak ramai geng-geng biker datang. Alhamdulillah, akhirnya sampai gerai Remang Tok Ki yang pertama, cawangan yang asal. Saya sampai pun dah lewat, dah lebih kurang jam 12 tengah hari. So geng-geng biker pun dah kurang time ni, jadi tempat pun banyak lah. Selain Remang Tok Ki, ada juga juadah lain seperti ketupat, ayam bakar dan juga nasi campur. Cendol pun ada. Konsep makan kat sini adalah layan diri. Jadi kita ambil sendiri makanan yang kita nak, kita bayar dan kita makan. Kedai kat sini memang selesa. Cuma masalah kat sini, parking dia agak terhad lah, sebab parking dia di tepi-tepi jalan. Jadi memang kalau dari jauh kita nak sampai tu, kita nampak kereta dah beratur, motor pun dah beratur tepi-tepi jalan untuk parking masuk ke kedai ni. Apa yang menariknya tentang Remang Tok Ki ni adalah kita dapat makan lemang masih panas-panas lagi, bersama rendang ayam dan juga rendang daging. Bagi geng-geng biker, Remang Tok Ki ni adalah salah satu destinasi setelah kita enjoy layan Highway Karak dan kita masuk Pekan Betong dan makan di Remang Tok Ki. Lepas makan, kita balik ride semula Highway Karak. Terima kasih kerana menonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.